Ya, lo selamat datang di Pertamax7.com channel. Saya di dealer sumber baru motor, mau nyoba naik dulu Yamaha WR155R. Ini adalah motor trail terkencang di kelasnya. Dan saya ini tingginya 160 cm. Kita coba trail yang saya rasa kok ini gak tinggi-tinggi banget ya joknya ya. Gak seperti CRF atau KLX, ini kok kayaknya masih ramah buat kalangan pendek seperti saya. Tapi kita buktikan dulu. Ini kayaknya nggak tinggi-tinggi banget. Oh, tinggi pak deh. Karena saya sudah sering nge-trail, saya jadi paham. Tapi ini nggak begitu sejunjut CRF atau KLX sih. Buktinya ini masih bisa saya nyaman naik. Terus joknya sih nggak empuk-empuk banget dan ya lumayan speed khas motor trail pada umumnya. Untuk segitiga ergonominya enak. Oh, ini selangrenya merek Meiji bro, Meiji Jepang. Oke, empuk. Suspensi 8. Yang surprise aku malah suspensi belakangnya ini. Ini empuk banget ya. Mantep ini. Siap untuk trabas. Untuk segitiga ergonomi overall nyaman. Nih, ini segitiga ergonomi gue nih. Semoga masuk kamera. 160 cm loh saya pakai WR155. Mungkin di lampu merah jadi tontonan sih, tapi overall ini enak. Segitiga ergonominya enak, enggak ketinggian, terus enggak terlalu lebar juga. Ini siap trabas ini. Jamin ini. Kalau saya punya duit, saya pengen ini punya motor trail kayak gitu. Untuk fill rim depan empuk, lumayan empuk. Terus rim belakang standar. Cuma yang depan ini lumayan dalam ya, jadi empuk. Dan saya mau cerita sensasi ngopling Yamaha WR155 ini. Ngopling saja karena motor ini tidak pakai sleeper clutch, otomatis koplingnya ini mirip friction lama ya sistemnya, dan rada keras. Ini kasus friction lama namanya. Itu saja, saya naik Yamaha WR155. Jika ada pertanyaan silahkan ditinggalkan di kolom komentar di bawah. Salam Pertamax.com, sampai jumpa di video selanjutnya.